pulang, gak pake sini, gak pake apa, mau kemana? Pulang atau sekarang? Cari tempat buat aman dulu, ngobat. Nih, nih, eh, pegang. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan ditemukan ada membawa 3 butir obat sejenis obat-obat keras, ya, yang tidak boleh peredarannya secara langsung, ya, harus pakai resep dokter. Digeledah-geledah motor. Si, itu Pak. Kamu yang buka. Buat apa lo, Marti? Buat apa? Lo kemarin lo guling lo. Kenapa? Lo guling di mana? Dari mana, Woy? Kenapa? Dari mana? Dari Johar, Woy. Hah? Johar. Beli berapa itu? Kenapa? Beli berapa itu? Masih ada lagi nggak ini? Jujur aja. Nggak ada, Om. Percaya aja ini, Om. Tadi jadi. Ini juga cek. Ini bobol lah. Nggak ada, ya. Kita ngakuin ya, punya kamu nih ya. Iya. Petugas langsung mengamankan pemuda yang diduga menggunakan obat terlarang. Tidak hanya itu, kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat langsung disita petugas. Ya udah kalau nggak punya aja sih. Ini apa jenis minumannya? Hah? Intisari. Iya, udah mati. Dari hasil pemeriksaan untuk kendaraan ini STNK-nya mati ya dari 2015 terakhir, kemudian tidak membawa SIM, tidak memakai helm. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan juga membawa miras. Nah, nanti kita akan amankan. Kita akan datakan dia dapat minuman ini dari mana, ya, terus mau digunakan untuk apa, dibawa kemana. Turun. Kok keringetan dari mana, Mas? Hah? Kok keringetan dari mana? Hah? Tidur di mana? Mobil. Apa ini? Pacarnya bu, kamu ngapain itu? Ngapain, Pak? Hah? Kamu keringet, Pak? Keringet kok di situ doang. Keringet? Hah? Keringet? Keringet kok di situ doang. Ah, kamu nih. Keringet masa di situ doang. Semalam kamu. Eh, sini kamu diam itu. Diam. Keringet di situ doang. Ini keringet, Pak, tuh. Mungkin. Ini apa coba, ini? Coba buka ininya, keluarin. Kamu sendiri yang kodok, coba. Kamu sendiri yang kodok. Apanya? Kantong selanamu. Nah, keluarin coba isinya. Kamu yang keluarin, bukan saya. Apa, Pak? Ini apa, Nek? Nah, Jakban. Wah, Pak. Dua orang di dalam mobil, laki-laki dan perempuan. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Tadi ada kita temukan obat kuat di situ. Dan nikah apa? Salah. Besar. Kok bisa mau bawa anak orang? Sebelum
Tentunya kami mengimbau kepada seluruh orang tua, ya orang tua agar betul-betul mengawasi ya pergaulan dari putra-putrinya. Apabila bepergian sampai malam, ya agar diimbau untuk tidak melakukan, ya. Kemudian juga betul-betul dikontrol ya pergaulannya, jangan sampai terkena ya pergaulan bebas, ya tentu nanti akibatnya yang malu kan orang tua ya. Ini pendapatan gua sajam ini ya, mobil buat apa ini tujuannya, ini siapa ini?